Oke, ini dia Mobula 7 V2 ya, super baterai 1S sampai 2S. Nah, ini pertama mau nyobain pakai baterai 2S. Rempetnya guys, Radio Master TX16 SMK2. Oke, jadi ini sudah pakai ILRS ya. Terus kita nyalain rempet dulu. Oke, ini udah nyantol sama next strap. Ini pesanan Om Rudy ya, di Tanah Bumbu. Dan baterai bawaannya sudah kembung. Jadi ini pakai baterai baru ya, 2S. Dilihat performa dari Mobula 7 2S. Oke, ini firmware sudah flash ISC Blue Jay. Oke, taruh sini. Sik, cocokal ya. Oke, ini pakai Dominator V3 gagelnya. Kalau Om Rudy udah punya gagel sih. Oke, yuk kita coba terbangin Mobula 7 V2. Oke, masuk ke air mode. Ini bisa ngilangin OSD Om ya di sini, Om Rudy. Jadi kalau nggak butuh OSD dihilangin, ini beeper. Oke, terus ini udah pakai ILRS ya. Ini untuk arming. Ini mode terbang, air mode. Wah, anjay, enak guys pakai TX16S ini. Enak guys, duaner dan. Wah, anjay, enak. Woi. Oke, jadi Mobula 7 V2 pabrikan. Ini plat tanggal pasangin receiver ILRS dengan FPV kamera bawaan ya, masih 25 mW. Aman-aman, coba di. Oke, kita bisa manuver-manuver gila di tempat ini, guys. Baterai 1S kali 2 ya, jadi dia 2S pakai baterai produk Isin. Oke, coba masuk. Wah, anjay. Wajir, cak. Wah, anjay. Wah, boom. Aman aman. Enggak. Kok iso ya arep aman. Ora rusak lek gedhi. Aman. Hah? For power. Dahsyat guys. Banter pakai 2S emang apa ya powernya betul-betul kerasa sih. Eh? Lagi record, ini recordnya. Ah, ada penontonnya guys. Mereka mungkin belum pernah lihat drone ya, terus lihat drone kecil gini terpesona kenceng. Banter ya anjay. Jadi waktu crash ya, terus ini kan pasir ya, diputer-puter dulu propnya, nanti baru boleh arming lagi. Oke, coba arming. Nah, aman, baru take off lagi. Oke. Oke, mulai arming. Wah, enak guys pakai TX16S ini mati. Wajir. Dan edan, drone kecil gini tapi buas. Luar biasa. Powerful. ILRS sampai sini. Wah, anjay. Iya. Oke, baterai kecil-kecil cabai rawit ya, di seri jadi 2 guys, ini jadi 2S. Powernya memang mantul. Yang bening-bening, mana yang bening-bening? Oke, sampai sini RS, link quality masih bagus, FPV oke. Waduh, cak. Wih, dan wajir. Wih, gile. Drone cuwilik tapi jos. Oke, ini udah siap Om Rudy ya. Wih, kabel, edan.
isek kabel ya? Nggak isek kabel ya. Waduh, wow. Angin banget. Oke, coba di orbit. Anjay. Gendeng. Hah? Propnya. Propnya lepas. Mana-mana? Ini brutal ini, Om. Terbangnya brutal. ganas ya. Propnya asli. Propnya asli ya. Patah enggak? Enggak. Ya. Enggak patah. Nah, jadi memang prop bawaan ini gampang lepas. Nah, jadi teman-teman bisa tahu sendiri performa Mobula 7 V2 pakai 2S. Ekstrim guys. Buanter. Ngacir om ya? Enggak, rate-nya tak turunin. Turunin aja masih gitu. Iya. Oke. Ya, Om Riko sukanya rate-nya yang tinggi-tinggi. Oke, coba arming, aman. Oke, lanjut lagi guys. Aja dah. Eh. Mantul. Woi. Sinting. Woi, itu freestyle paling keren, guys. Oh my god. Parah sih. Kalau cuman punya 4 baterai kurang ini, Om. Ya, jadi satu kali terbang ini 6,49 volt ya. Oke, coba terbang santuy-santuy. Oke, putar-putar sampai ujung. 199899. Oke, sampai sini masih aman. Tapi gagal mesti diversity nih. Woi. Gas full. Oh, baterainya habis, guys. Habis, sip. Makasih jempolnya. Eh. Duit aja. Oke, thank you buat Om Rudi ya untuk pesenannya. Ini udah kita kirim sama TX16S. Sorry, Om. Habis dicoba bom-bom kar. Oke, ini baterai. Nah, ini 2. Jadi, masih bisa sih ada baterai lagi. Om Riko mau nyobain? Bisa diganti ini. Oke, cabut. Cobain ya. Pakai ini kan? Iya.